Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, para pecinta Al-Quran yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan materi tahsin, perbaikan bacaan Quran, yaitu kita akan membaca surat Thaha ayat 54, 55 dan 56. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita belajar Al-Quran, kelak di yaumil kiamah menjadi syafaat dari kita semua. Amin, Allahumma amin. Dengarkan dengan seksama, diulang-ulang. Setelah merasa mirip dengan bacaan yang dicontohkan, silahkan direkam dan dikirimkan kepada guru tahsin masing-masing. Di akhir video ada tugas yang harus dikerjakan dan jawabannya kirimkan ke WA guru tahsin masing-masing. Baik, kita ikuti pembelajaran tahsin berikut ini. Anak-anakku, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja Bapak contohkan bacaan surat Thaha ayat 54, 55 dan 56. Siapkan pensil untuk menunjuk ayat yang dibaca. Mari kita mulai dengan membaca ta'awuz yang benar dan basmalah yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu war'au an'amakum. Inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukharijukum. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa laqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Shadaqallahul 'adzim.